hubungan api. Kita nantikan kejutan malam dan tahu tahu tempe, tahu tempe. Keluar dari sarangnya terang itu Fatma, Fatma dan intinya terang melebih dari arah kanan kebayang. Dokter sempat mengutus pelatihan api. Bikin ke bawah ada Dim, ada Dimas, Dimas kalian umpan tarik au. Masih bisa dibaca oleh pemain kita tahu kembali pemain-pemain belakang Abdu masih Abdu kita lihat pemain-pemain tawon kembali ada di Adoni Kanto juga bukan belasan segala kita lihat terang ada Al, ada Alvin kita tubuh merengsing ke arah kanan kita lihat belasan terkepala berikan ke delapan ada si Ali atas di belakang terang itu Fatma yang ditujuk ada Sam kembali sanksi kita lihat res terjadi gawang di kurang sadar kurang lapangan mencuka terjadi kita lihat masih pemain-pemain kesebelasan kita tunggu ada dari kantong ada itu Fatma Iki masih Iki berikan ke Dimas Dimas kita nantikan bola mencoba kita lihat masih ada Yosi Pinayun depan bola membuka ada Sam kita tunggu kembali ada pemain-pemain depan bola tunggu bola sudah pergi ada Abdu Sinyo Adi Ando kita lihat serang kembali ada Krisna Krisna akan mengabung setiap puri api kejar bola merokok perbandingan dengan Rizky Bakir masih memberikan kemenangan bebas akan dilakukan oleh pemain-pemain kebelasan atau FC Tawon AA kita nantikan terang kurang ke belakang teman-teman kita senang akan dilakukan kali kita tunggu kita perlukan masih sumbang tanpa gol kita tahu oleh AAP terjadi tantangan terbebas terang akan dilakukan oleh pemain-pemain kekelasan Tawon Yosi Abinayu Yosi kurang tidak terang masih Yosi lakukan sedang kerutan kita lihat Jenderal Ardi sudah keluar dari sarangnya telah apakah serangannya telah dibunuh oleh pemain-pemain kekerasan Tawon FC Ardi tentunya belum kekerasan Serigala Ardi Ardi dari tujuh kita nantikan mencoba Arang Arabea kita lihat serangan kembali kembali kita lihat 30 kita nantikan Biko apa yang terjadi terang kembali ke sana wasit memberikan pelanggaran diperkaos oleh pemain-pemain segala wasit memberikan tendangan bebas akan dilakukan oleh si anak Tawon FC nomor 3 yaitu saudara Rafli kita tiga perang dari kembali imbang tanpa gol rating di atas kita tunggu pemain pemain kebelasan dari Persal segera hadir masih berjuang kita tiga perang kembali ada api masih bisa menangkan kali Apik diperhatikan terjadi teman gawang saja akan dilakukan oleh pemain-pemain Serigala Serigala kita lihat terang ada Dimas dari tujuh kita tunggu pemain pemain kekuasaan Serigala ke depan kita tunggu mencoba ada Dimas Dimas dan Serigala Oh,
untuk sementara kembali tertuna masih belum berpihak kepada Serigala FC. Tidak terbesar bangkuka kita latihan kembali ada pertahanan belakang nomor 72 sekalian Astu kita latihan terang mencoba ada Ben kembali ke 11 Astu kembali lagi Astu depan saya sekalian wasit memberikan kemenangan pojok akan dilakukan oleh pemain-pemain kesebelasan kawan FC. Kita tunggu serang berikan masuk jumpang tangkap gol. Siapa kalian para bapak yang terlain imut kepala kawasan sebelum berbahaya ia selalu datang pemain-pemain Delta United kita lihat hadir memasuki tribun di sebelah selatan kita tunggu inilah pemain-pemain Delta United kita lihat tenang akan menghadapi tim kuat Universal pada sore hari ini. Ia selamat datang Residen Kau dan kawan-kawan. Inilah kita lihat sekarang ada wajah-wajah baru kita lihat ada Joe, ada Bintang di kubu kesebelasan Bentang. Kita lihat apa yang terjadi sekarang. Kita tunggu kembali pemain-pemain kesebelasan telah dicoba mereka Dori Kanto satunya timur umpan 1-2 atau 2-2 kalau di Kanto penjengah kita lebih kembali patah serangan-serangan dibangun oleh anak Serigala ini kita tunggu serang membuka Serigala yang biasa oleh Bang Anwar Lukis ini kita nantikan setelah imbang kita nantikan ada pertahanan belakang yaitu setelah Demi Arrahman Demi masuk Demi kembali kita nantikan menjaga Arjea Timur kita nantikan wasit memberikan lepas terang akan dilakukan oleh pemain-pemain kesebelasan telah depannya kita tunggu AA masih AA ada Wido Dori Kanto pelanggaran kali ini kita lihat telah tapi kadang-kadang kita lihat AA kembali aku kita lihat telah nomor 28 Sinyo Alian go kembali patah ada Kiki Batna kita lihat ada Diman masih Diman si bulik bunda sudah menari-nari di atas luka Diman terjadi pentingan jalan terang kembali ada Arto Aracon dengan Aracea terjadi kesalahan terang kita tunggu imbang kosong-kosong kita tidak terang sebentar masih imbang dapatkan dengan para bapak yang kedua antara Serigala ada Timur Timur sudah berakhir ada Dea kita tengah kita lihat terang membuka kembali ada Dori Kanto ada Timur Dori Kanto katanya ada Sam sini kembali lagi kita lakukan terang Kiki Padma kita langsung bersalam-salaman ya. Itulah indahnya sepak bola. Kita tunggu. Berikan imbang. Kita hentikan terang. Lihat patang yang akan berkisahkan jodoh kita ketalian. Ada di Rahmi kita lihat itu kesebelasan. Membuka kita lihat. Kiki Padma, Kiki, apa yang terjadi sekarang? Itu terjadi tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain-pemain kesebelasan atau FC. Kita tunggu Arnea, masih Arnea. Kita lakukan serang mencoba menekan lawan. Kita tunggu kembali Arnea. Kita lakukan
Coba kita nantikan. Ada di mana? Ada timur, ada saksi. Waktu pertandingan masih sama. Kita tunggu saksi dari arah kanan mencoba apa yang terjadi. Kalian wasit memberikan tendangan gawang akan dilakukan oleh di anak tawon Eki. Penuh kuat ya, boleh naik deh. Boleh naik. Pemain kafe lagi. Itu pemain outdoor. Di satu berserang, berdua timbang. Belum apaan? Otok-otok-otok, ada yang Joni Kanto. Joni, yang ditunggu kita lihat ada api. Api keterampilan orang, kita tunggu. Si kanannya. Mencobong, mana kawan-kawan. Ganti itu. Api, dari arah kanan, bermain-pemain serigala. Titi Fatma dan Titi Dono diberikan estado oleh wasit Ekutami. Kita lihat terang teman dari Kasih dan Indro diberikan estado oleh wasit Ekutami. Cukup 25.000. Kedudukan ada Yosi Belayu Sripatora kembali masih bisa dimantahkan Titi Fatma. Kita lihat ada Uni, ada Wito, ada Dimas, masih Dimas ke depan Afif dan Yosi Belayu kembali ada AA membuka dan terjadi Eparang Kedalam Serang kosong-kosongnya. Lalu sudah Eki, ada Timur, kembali ada AA. Bukan katanya, Rido dan Yudo, kembali ada Sigoni Kanto. Alvin, masih Alvin, dia terapikan Res, ada Resi, pemberian dukung berbahaya, Kapten Tugasan, Resi, masih Res, Resi. Dimas kali ini kembali serangan motor efek dilakukan oleh anak serigala. Ada Titi Fatma yang menuju api. Kita tunggu kembali masih bisa dimuntahkan Dora membuka ada Dimas. Kita lihat, kita tunggu ada Sam, ada sanksi, masih sanksi di kanan kanan. Kita nantikan mencoba ada Timur. Wasit memberikan tendangan pojok. Kita tunggu, membuka, bisa menciptakan gol kita ambilkan. Kita lihat terang, pertandingan Akbar yang kedua. Kita lihat terang antara Universal akan menghadapi tim tangguh Dental United yang Dental United kita lihat baru ini menjodoh juara satu di Eropa ini. Apa yang terjadi terang? Wasit sudah memberikan ketenangan gawang akan dilakukan oleh pemain-pemain ke belakang tawon Edu. Kita tunggu yang pertandingan parabak yang kedua ini. Belum satu pun terjadi gol antara tawon Edu yang berhadapan dengan kesebelasan Serigala. Lakukan sudah, kita lihat apa yang terjadi terhadap terang. Kita tunggu mencoba menonton lawan terang Serigala kita lihat Joni Kanto kita lihat masih Kanto berikan kanan-kanan. Kita nantikan ada Denny, masih Denny yang ditunggu kita ada Kiki. Mau bisa menentangkan terang kembali pemain-pemain kebelasan terang mencoba menonton lawan. Kita nantikan Kedipan, Rigo, tapi dekat ke penjagaan si Ardi. Kita tunggu kembali 29 kita lihat ada Alan pertolong belakang kebelasan si Jala. Sehingga nanti kita tidak terang dengan terbang. Kita lihat masih ada Lasu Minayun di kebelasan tahun Ece
kembali pemain pemain ke belakang terang. Umpan tak pendek, ada Sinyo Aliando, Sinyo mencoba Kiki Fatma dan Italia Ate. Arwanto di belakang, perlahan-lahan Sinyo Aliando, ada tingkat depan, kita tunggu mencoba kita tunggu terang dalam pertandingan pada babak yang kedua ini. Apakah kembali akan terjadi drama atau penalti pada jelek hari ini? Kita nantikan. Kita tunggu. Kita nantikan terang kembali kesebelasan tawon FC. Tergantian main wasit di tawon Rafli ditarik ke lapangan. Masuk saudara Rian nomor 26. Yang diperhatikan terang tawon MC masuk ke tempat merobek dalam gawang kali ini. Kita lihat apa yang terjadi terang. Ardi, kita tunggu terang. Serangan balik ada Ardi. Ardi kita lihat kembali ada AA. AA kita nantikan gerakan serang itu kesebelasan tawon MC masih AA. Kita cara kiri kembali masih bisa dimengkapkan terang. Kembali kita nantikan Kiki Fatma. Kurang tepat terang Kiki. Kembali serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain bermasuk di tanah Rian. Rian, ikat solo penantian Rian, ikat ke depan, Doni Kanto, masih bisa dimuntahkan terang, ada sanksi, Dimas kita lihat, masih Dimas, kita nantikan mencoba, ada Ti, ada Timur, berbahaya mencoba Timur kali ini, terbesar, ada sanksi, kita lihat, kembali, kembali kekuasaan Serigala. Serigala kita lihat terang ke depan membuka terjadi akan terlalu terang. Ia turun ke bawah kita sini tahu jemping penjagaan kesebelasan. Kita turun apa akan diganti oleh Yoga kita lihat penjagaan kesebelasan. Kita turun kita lihat terang pemain pojok ada Kiki Batman menanti di sana. Kita nantikan terang umpan tarik kembali dibuang saja oleh pasangan belakang kesebelasan terang. Jika terjadi tendangan pojok akan dilakukan oleh pemain-pemain Serigala FC. Serigala kita lihat kita tunggu kedudukan masih imbang 0-0. Ada Kiki Batman umpan tarik dan Aracon kurang-kurang bermain belakang kesebelasan di sanksi. Apa yang terjadi kalian kembali wasit memberikan tendangan bebas akan dilakukan oleh si anak tahun Eki ada Yosi Benayu. Yosi di depan terang masukkan kita nantikan Yosi Benayu. Kita tunggu kembali pemain-pemain kesebelasan mencoba. Apa yang terjadi terang wasit memberikan ya firman ini paling ya tunggu telur keren di mana nomor 1 ini ya nomor 1 di mana itu apa kata terjadi iya lah ada di kipon ya ini si keluar kibur iya apa yang terjadi terang jolikan salah iya. Ini wasit memberikan tendangan bebas akan dikejuaraan kita tunggu kira ya apakah yang akan menciptakan gol-gol indah kita tunggu tetap terhutan pasti imbang 0-0 ayo perapat dan lain-lain kita nantikan